Orang yang hatinya tenang, tenang terus. Saat lagi senang dia tenang, saat lagi susah dia tenang. Saat lagi sehat dia tenang, saat lagi sakit dia tenang. Orang kalau hatinya tenang, sifatnya berketerusan, damai. Karena sekali lagi, senang itu jatuhnya ke nafsu. Sementara tenang, jatuhnya yang merasakannya adalah hati. Makanya lebih dari senang, kita butuh tenang. Dan kita harus minta, Bu, ketenangan hati ini kita harus minta, Dek. Ketenangan jiwa ini kita mesti minta. Karenanya doanya Nabi Musa alaihi salam ketika diutus untuk menghadapi Fir'aun. Diutus Musa dan Harun menghadapi Fir'aun. Nabi Musa minta senjata. Nabi Musa minta bekal kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh bebuyutan yang sangat kuat ini, yaitu Fir'aun. Katanya Nabi Musa, "Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri." Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Itu doa Nabi Musa. Nomor satu yang diminta sama Nabi Musa bukan senjata pedang sangat tajam. Dari semua hal, Nabi Musa bahkan gak minta ilmu. Ya Allah, saya dikasih ilmu dong buat ngadepin Fir'aun. Nabi Musa gak minta kesaktian. Ya Allah, saya dikasih sakti dong ngadepin Fir'aun. Akan tetapi yang diminta oleh Nabi Musa nomor satu adalah Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Kenapa yang diminta kelapangan? Sebab hati yang lapang akan selalu tenang. Hati kalau lapang bakalan tenang. Kita kalau ngelihat lautan gede, hati kita ngelihat lautan tenang. Kenapa gitu? Karena besar. Sesuatu kalau lapang membuat hati jadi tenang. Makanya yang diminta nomor satu sama Nabi Musa adalah kelapangan hati atau ketenangan hati. Nabi Ibrahim juga gitu. Nabi Ibrahim minta sama Allah. Katanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Allah balik bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Awalam tu'min?" Kamu minta aku tunjukkan bagaimana aku menghidupkan yang mati, apakah Ibrahim kamu tidak beriman padaku? Apakah kamu Ibrahim tidak beriman kepadaku? Nabi Ibrahim bilang, aku beriman padamu ya Allah, walakin liyatma inna qalbi,
aku meminta di depan mataku engkau menghidupkan yang mati agar tenang hatiku. Nabi Ibrahim sekelas nabi minta kepada Allah agar hatinya tenang. Dan itu anugerah besar yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah kasih kepada Nabi wajah yang cakep. Allah kasih kepada Nabi badan yang kuat, badan yang indah. Bahkan Allah kasih kepada Nabi aroma yang wangi. Allah ngasih kepada Nabi ilmu. Allah ngasih kepada Nabi kemampuan berbahasa yang baik. Akan tetapi di antara semua nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah mengungkit pemberian yang lebih besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan hatimu, bukankah telah kami tenangkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Jadi ketenangan hati itu pemberian Allah yang luar biasa besar. Kamu jangan cuman minta duit sama Allah, jangan cuman minta uang, harta. Ya Allah, kepengen punya rumah yang besar. Jangan cuman minta itu. Ya Allah, kepengen punya suami yang ganteng. Ya Allah, kepengen punya anak yang lucu. Ya Allah, kepengen punya mobil yang bagus, pengen punya motor yang bagus, pengen punya HP yang bagus, pengen punya baju, pengen punya tas yang bagus. Jangan hanya minta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup udah cukup lama, rambutmu sudah mulai beruban. Kalau doa yang diminta duit melulu, apa enggak malu? Bu, umur udah kepala 4, bahkan kepala 5. Udah sholat lama-lama, doa, waktunya doa yang diminta duit lagi. Uang lagi. Harta lagi, dunia lagi. Jika semua yang kamu minta di dunia adalah untuk duniamu, lantas dengan apa kamu menuju ke akhiratmu? Takutnya sama Allah dikasih semua hajat-hajatmu dunia. Begitu masuk dalam alam kubur, kamu jadi miskin papa. Kamu jadi enggak punya apa-apa. Sayang-sayang. Ayo, minta yang penting. Salah satu dari yang penting, minta sama Allah kelapangan hati, minta sama Allah ketenangan hati. Orang kalau sama Allah dikasih hati yang tenang, setengah permasalahan dalam kehidupan sudah berhasil dia jalani dengan mudah. Tapi orang kalau hatinya gak tenang, sedikit-sedikit rasanya galau. Dikasih susah sedikit rasanya udah kayak mau kiamat. Susah terus-terusan. Hati kalau enggak lapang, enggak ada enak-enaknya berkehidupan. Jadi orang miskin, jadi orang kaya susah, jadi orang miskin lebih susah lagi. Orang kalau hatinya enggak tenang,
Orang kalau hatinya enggak tenang, jadi orang pinter susah, jadi orang bodoh lebih susah lagi. Orang kalau hatinya enggak tenang, makanya penting bagi kita untuk minta kepada Allah, Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah hatiku. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah karuniai ketenangan hati. Semoga semua yang hadir dikaruniai kedamaian jiwa. Semoga semua yang hadir hatinya jadi hati yang mengerti, kenal Allah, makrifat pada Allah, sehingga hatinya senantiasa damai insya Allah. Gimana caranya biar hati kita tenang? Nih, saya kasih beberapa tipsnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tips yang nomor satu, hatimu kalau mau tenang, hatimu kalau mau damai, jangan terus-terusan diisi sama yang kecil-kecil. Nanti hatinya terus-terusan kecil. Hatinya terus-terusan sempit kalau kamu taruh dalam hatimu barang-barang yang kecil. Sebab hati itu akan menjadi seperti yang dimasukkan. Kalau yang dimasukkan kecil, dia jadi kecil. Kalau yang dimasukkan besar, dia jadi besar. Kalau yang dimasukkan barang-barang kotor, hatinya jadi kotor. Kalau yang dimasukkan barang-barang yang mulia, hatinya jadi mulia. Maka kalau kamu pengen hatimu tenang, hatimu damai, taruh dalam hatimu yang besar. Apa yang besar? Tepatnya siapa yang besar? Tak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Kamu kalau kepengen hatimu tenang, taruh Allah dalam hatimu, maka hatimu akan merasakan ketenangannya. Taruh Allah dalam hatimu. Taruh dalam hatimu yang besar. Ustazah, yang kecil apa tadi? Selain Allah. Selain Allah. Selain bekal menuju Allah. Selain yang mendekatkanmu kepada Allah. Semuanya adalah urusan kecil. Lebih gampangnya, apapun yang tidak kamu bawa mati, apapun yang tidak kamu bawa masuk ke dalam alam kubur, itu adalah perkara yang kecil. HP, kamu bawa masuk ke kubur gak? Nah, nanti kalau mama mati, yang iPhone tolong masukin ya. Providernya semua aja deh nak. Mama gak tahu yang nyambung yang mana. Telkomsel, XL, masukin semua. Bisa begitu? Manfaat begitu? Enggak. Tidak akan membawa kemanfaatan. Kalau kamu bilang sama anakmu, masukkan HP ke dalam kuburmu, tidak akan bermanfaat. Kenapa gitu?
Sebab HP adalah sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak akan kamu bawa masuk ke dalam alam kuburmu. Kecil semua. Ada di sini yang pesan, nanti kalau saya mati tolong ya kalungnya dipakein. Gelang sama cincinnya juga dipakein. Biar saya cakep ketika ditanya para malaikat. Manfaat begitu? Enggak bawa manfaat apa-apa. Dulu ada orang kaya, kaya raya dan soleh. Anak-anaknya bakti sama dia. Dia pesan sama anak-anaknya di masa tua, "Nak, bapak nih seneng sama kaos kaki yang ini. Tolong nanti kalau bawa bapak mati, masukkan kaos kaki bapak nih sebelum dipakein kain kafan, pakeinlah bapak ini dulu kaos kakinya ya nak." "Iya pak." Disimpan kaos kakinya sama anaknya. Sampai ketika bapaknya meninggal, habis selesai dimandikan mau dikafanin, si anak bilang, "Tunggu dulu, kain kafannya jangan ditutup dulu, kita mau pakein bapak kaos kaki." Akhirnya berantem sama yang tukang mandiin dan mengkafani jenazah. "Gak boleh, jenazah gak boleh dipakein kaos kaki." "Ah gak apa-apa, kita mau pakein bapak kaos kaki." "Oh gak boleh, mana ada jenazah pakai kaos kaki." Mereka lagi berantem, berseteru, datang teman bapaknya. "Tunggu dulu, ini saya nih diminta sama bapak kalian buat bacain surat yang ditulis sama bapak kalian di waktu hidup. Saya diminta membacakannya di saat beliau meninggal sebelum dikafani." Suratnya bunyinya gini, "Anak-anakku sayang, kalian pasti sekarang sedang berusaha untuk memakaikan bapak kaos kaki. Nak," kata bapaknya, "bapak nak gak minta dipakein kaos kaki. Akan tetapi bapak lagi mau mengajarkan kalian bahwasanya seberapapun banyak harta yang kita punya, tidak ada satupun yang bisa kita bawa masuk kuburan. Jadi bu, kak, dek, sama harta dunia biasa-biasa saja. Jangan terlalu, jangan kebangetan, jangan ambisi, jangan rakus sama dunia. Biasa-biasa aja. Bayangkan kalau kamu mati, kamu bawa apa enggak itu. Kalau kamu tahu, iya ya, saya mati juga enggak akan saya bawa. Jangan bela mati-matian apa yang tidak kamu bawa mati. Jangan kejar abis-abisan apa yang tidak kamu bawa mati. Insya Allah. Jadi yang nomor satu, kalau kamu kepengen hidup kamu tenang, hati kamu tuh keluarkan pelan-pelan cinta terhadap dunia. Percaya saya, orang yang hatinya penuh dengan ambisi terhadap dunia gak akan tenang. Tidak akan tenang. Kamu kalau lihat, ih orang itu tenang banget ya, itu pasti karena hatinya gak terlampau cinta dunia. Pasti.
Kalau kamu lihat, Habib Umar tuh ya, Masya Allah, kayak tenang banget. Itu Bu syarat utamanya nomor satu, tidak cinta dunia. Saya ingat satu cerita, Habib Umar lagi datang ke satu negara sama orang kaya di negara tersebut. Habib Umar dikasih hadiah tongkat. Habib Umar terima, makasih. Karena memang ajaran kami, ajaran kita, ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami, kalau dikasih jangan ditolak, kalau enggak dikasih jangan minta. Ini teori kita nih terhadap urusan dunia. Kalau dikasih jangan ditolak, kalau enggak dikasih jangan minta. Habib Umar dikasih tongkat itu, diterima sama Habib Umar, makasih, jazakallah khair, segala macam. Habib Umar kemudian dikasih tahu, udah diterima nih sama Habib, Habib bawa jalan tongkat itu, dikasih tahu, maaf Bib, itu Bib tongkatnya dari Gading Gajah, harganya hampir 1 miliar. Kalau duit kita nih, harganya hampir 1 miliar, ratusan juta. Tongkat dari Gading Gajah. Bu, Gading Gajah bu, mahal, karena tak ada gading yang tak retak. Gak nyambung ya. Pokoknya susah lah dapetnya si gading ini. Jadi harganya mahal. Dia tuh cerita sama Habib Umar, ngasih tahu bo itu Gading Gajah, mau ngasih tahu bo ini barang mahal. Orang dunia urusannya mahal murah. Tapi Habib Umar orang akhirat yang hatinya enggak ada urusan dunia. Hati Habib Umar isinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika dikasih tahu bahwa itu Gading Gajah, yang dipikir sama Habib Umar, barang najis nih. Barang najis. Karena Gading Gajah hukumnya najis, teman-teman. Habib Umar langsung ngambil tisu. Habib Umar tetap pakai tuh tongkat, tapi dilapisin tisu biar gak langsung kena ke kulit beliau, karena hukumnya Gading Gajah adalah najis. Habib naik kapal, waktu itu ada perjalanan beliau naikin kapal. Habib naik ke apa tuh namanya, anjungan kapal, keluar dari kapal sampai ke pojokannya kapal tuh. Habib ngobrol-ngobrol segala macem, sampai ketika beliau sudah sampai di tengah-tengah lautan, Habib Umar panggil lagi orang tadi tuh yang ngasih tahu bahwa ini adalah Gading Gajah. Bukan yang ngasih, orang yang ngasih tahu bahwa ini adalah dari Gading Gajah dan harganya sangat mahal. Habib nanya, ini Gading Gajah beneran? Iya Bib, mahal Bib. Gading Gajah yang itu kan, dari gajah itu culaknya, kata Habib, gadingnya. Iya Bib, bener Bib. Bismillah. Beliau kemudian bilang sama muridnya, ini dari Gading Gajah yang najis itu kan, tahu kan kalau santrinya hukumnya. Dia bilang, betul Bib. Bismillahirrahmanirrahim, beliau lemparkan ke lautan. Orang lihatnya yang duit beterbangan. Habib Umar ngelihatnya barang najis, tidak boleh digunakan. Beliau melemparkannya ke lautan begitu saja. Dibuang sama Habib. Najis, kata Habib.
Masya Allah. Sama kayak kalau ada diantaramu yang pakai tas dari kulit buaya. Kulit buaya beneran, bukan buaya darat. Itu kan hukumnya najis. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena di hatinya gak ada cinta dunia, Bu, orang yang kayak begini hatinya tenang terus-terusan. Gak kebanyakan mikirin angka. Kamu kalau kepengen rumah tanggamu tenang, jangan kebanyakan ngomongin uang sama suami. Saya kasih tahu, Ustazah saya berantem mulu. Ya kamu tiap lihat suami ngajuin proposal, bayar ini sekian. Ya suami mumet, suami pusing, yang asalnya hatinya lagi tenang, langsung jadi gak tenang. Yang mau minum kopi, biasanya enak gitu kopinya. Oh begitu habis diomongin, gimana ya kita mesti bayar bayarannya anak-anak, mesti yang begini, mesti token listrik habis, gas habis, ini habis, pulsa saya habis. Wah itu udah pusing lah gitu. Rumah tanggamu jadi tidak tenang. Jangan kebanyakan ngurusin urusan-urusan yang kecil. Ustazah kalau gak diurusin kan gak beres. Gak gitu maksud saya. Yang harus kamu urusin. Tapi yang gak perlu-perlu kamu urusin, jangan kebanyakan ada dalam pikiran kamu. Cara dapetin uangnya, cara dapetin rizkinya, kamu hanya perlu menjemput rizki. Cara rizki itu sampai kepadamu, biarkan jadi urusan Allah. Teman-teman saya sekalian, kamu hanya perlu menjemput rizki. Apa sih Ustazah bedanya? Nih, ada gak diantara kita nih datang ke sekolah TK, kemudian kita tungguin TK-nya bubar. Begitu anak-anaknya bubar, ada yang nanya gitu, kamu di sini ngapain? Saya mau jemput. Emang kamu punya anak? Enggak. Lah kalau enggak punya anak ngapain jemput? Kamu akan menjemput seseorang, menjemput anakmu dari sekolah karena memang kamu punya anak di sekolah tersebut. Artinya Allah nyuruh kamu menjemput rizki karena memang rizkinya sudah ada. Diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu hanya perlu menjemput saja. Kerja-kerja aja, Bu. Jualan batik, jualan aja. Kamu punya warung, buka warung, buka aja. Urusan bagaimana datang rezekinya, biarkan jadi urusan sang pembagi rizki namanya. Biarkan jadi urusan sang penentu rizki namanya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalalu wa ta'alat azamatu. Tenang, rezeki yang Allah tuliskan untukmu akan sampai padamu. Para ulama mengatakan, jika bahkan kamu enggak tahu alamat rezekimu, rezekimu tahu alamatmu, ia akan sampai kepadamu. Dah tenang aja. Yang tenang. Kalau ada yang kamu masukkan dalam hati, jangan masukkan uang, jangan masukkan harta, jangan masukkan tas, jangan masukkan baju. Cukup hatimu masukkan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, hatimu akan jadi tenang. Jadi nomor satu, kalau pengen hatimu tenang,
jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia. Hatimu bakalan tenang. Kalau hatimu sudah kosong, sudah kecil dunia di hatimu, kamu akan jadi jauh lebih tenang. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu kepengen hatimu tenang, jangan biarkan hatimu membenci siapapun. Saya ulangi, tips, trik dari saya, amalan dari saya, biar hati kamu tenang, nomor satu, jangan cinta dunia. Keluarkan pelan-pelan rasa cinta dunia dalam hatimu. Tiap kamu kepengen ini, kepengen itu, ingat, enggak saya bawa mati. Termasuk dunia adalah mencintai seseorang dengan berlebihan. Cinta sama suami sampai berlebihan. Aku tak sanggup hidup tanpa dia. Cinta anak dengan berlebihan, jangan cinta dunia. Kamu harus cinta sama suami dengan kadar cinta yang bisa membawamu kepada Allah. Suamimu itu, cintai dia karena Allah. Hormati dia karena Allah. Sebab bagaimanapun dia adalah jalan surga bagimu. Tapi jangan berlebihan. Sampai bahkan yang haram-haram kamu kerjakan. Sampai operasi plastik hidungnya dimancungin. Alisnya disulam. Bibirnya disulam. Kulitnya yang keriput tarik benang. Itu muka apa kain? Adik-adik, kakak-kakak, saudariku sekalian yang saya muliakan. Cinta suamimu, tapi biasa-biasa aja. Jangan jadikan suami sebagai dia adalah separuh jiwa saya. Nanti kalau dia meninggal dunia, atau kalau dia meninggalkanmu, kamunya jadi gak utuh, jadi tinggal separoh. Jangan cinta dunia, hati kamu bakalan tenang. Yang nomor dua, jangan benci siapapun. Hati kamu tenang. Selagi hatimu punya kebencian, benci sama fulanah karena dia godain suami saya, benci sama fulanah karena gara-gara dia pacar saya gak jadi melamar saya, benci sama si fulan karena gara-gara dia toko saya jadi gak laku, sebab dia bikin toko di samping toko saya, akhirnya orang pada beli dari dia, gak jadi beli sama saya. Kamu benci sama mertuamu karena suami kamu lebih mengutamakan dia daripada dirimu. Kamu benci sama saudara iparmu karena suami kamu sering ngasih-ngasih dia. Kamu benci sama saudaramu karena orang tuamu kamu rasa gak adil, lebih sayang sama dia daripada dirimu. Selagi hatimu masih punya kebencian kepada seseorang, hati kamu akan sulit untuk merasa tenang. Kamu pengen hati kamu tenang, keluarkan benci
dalam hati kamu terhadap siapapun. Emang kenapa Ustazah? Emang gimana caranya Ustazah? Saya benci sama orang, benci Ustazah ngeliat mukanya udah pengen muntah saya. Gimana caranya menghilangkan kebencian kepada seseorang? Dengerin saya. Kamu harus ingat, siapapun yang ada di atas muka bumi ini adalah hambanya Allah. Siapapun yang ada di atas muka bumi ini, semua adalah hambanya Allah, makhluk ciptaan Allah. Mereka jadi begitu juga ada izin Allah. Bagaimanapun, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan takdir Allah. Kalau kamu bisa ngelihatnya begitu, insya Allah gak akan ada kebencian di dalam hatimu kepada siapapun. Pada siapapun. Kalau kamu bisa lihat orang sebagai hamba-hambanya Allah, Bu, Kak, Dek, insya Allah, insya Allah, enggak akan ada kebencian terhadap siapapun. Sama kayak kamu lagi mau makan donat di hadapan calon mertua kamu. Oh, kamu udah seneng banget sama dia, seneng banget sama calon suami kamu nih. Kamu datang ke rumah calon mertuamu, Dek. Kemudian kamu disuguhin makanan. Orang tersebut bilang, makanan ini saya yang bikin. Kamu makan donatnya, kamu tahu dia yang bikin. Ternyata ketika kamu makan, kamu gak suka karena donatnya gak enak. Berani gak kamu lemparkan donat tersebut, kemudian kamu bilang, "Tih, gak enak donatnya." Berani gak? Gak berani. Kenapa begitu? Di hadapan yang bikin. Kamu tahu ketika donatnya kamu kata-katain, donatnya gak bakalan bales. Kalau kamu bilang, "Ih, donatnya gak enak," donatnya gak bakalan bilang, "Kamu juga jelek." Gak bakal. Akan tetapi yang bikin, yang punya donat tersebut sedang menatapmu dan dia berkata, "Ini adalah buatanku." Kamu ketika seperti itu, kamu paham, walaupun gak enak, pasti kamu akan berusaha untuk menikmatinya. Orangnya nanya, "Gimana rasanya?" "Enak." Betul begitu? Itulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi minta sarapan. Disuguhin roti keras. Nabi Muhammad nanya, "Hal lakum min idam?" Sama istrinya. "Ada lauk gak nih yang buat bikin yang kerasnya itu dicocol biar gak lagi keras gitu?" Biasanya kuah daging kalau orang kaya, kalau orang sedang-sedangan susu gitu ya. Kalau di kita kan yang keras-keras kue-kue biasanya kita taruhin kopi gitu ya, kita cocol di kopi. Nabi Muhammad nanya, "Hal lakum min idam?" Kalian punya gak nih kuah-kuahnya untuk biar rotinya gak keras gitu. Istrinya suguin, istrinya bilang, "Malana illal khal." Gak punya apa-apa Rasul selain cuka. Kata Nabi Muhammad, "Hati, kalau gitu datengin cukanya ke sini. Bu, roti cocol cuka." Kita belum-belum aja kebayang rasanya gak enak. Tapi Nabi Muhammad ketemu roti nih yang dilihat sama Nabi Muhammad
yang menciptakan roti, yang merizkikan roti, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Cuka yang Nabi Muhammad lihat, yang merizkikan cuka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan cuka siapa, Bu? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ambil roti dengan senyum, berasa di hadapan Allah. Nabi cocol cuka dengan senyum, dimakan Nabi Muhammad dengan senyum. Sampai habis rotinya, alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Istrinya nanya, gimana rasanya wahai Rasul? Sembari tersenyum, Nabi Muhammad menjawab, ni'mal idamul khal. Ternyata lauk paling enak, kuah paling enak adalah cuka. Tidak pernah membenci siapapun, tidak pernah membenci apapun, sebab Nabi Muhammad faham bahwasanya apapun dan siapapun adalah miliknya Allah. Adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala ta'adhamatuh. Makanya Nabi gak benci siapapun, bahkan kepada tetangga yang selalu meletakkan sampah di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Ketika orang tersebut sakit, Nabi duluan yang menjenguknya dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Penuh rahmat, penuh cinta, tidak punya kebencian kepada siapapun. Kebayang, kalau orang gak kenal Allah, kalau orang hatinya penuh dengan kebencian, tukang taruhin sampah di depan pintu rumah Nabi, jadi dia tuh punya sampah, sampah-sampahnya ikan, sampah-sampahnya busuk-busuknya makanan, itu kalau pagi ditaruhin, dibelaratin di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau mau keluar dari rumah nih, Nabi nyapu dulu, Nabi bersihin dulu sampah, bukan dari sampah beliau tapi dari sampahnya tetangga. Orangnya sakit, Nabi keluar rumah kok gak ada sampah. Nabi tanya, kemana ya anak muda yang itu tuh? Tanpa kebencian, kemana dia, kata Nabi. Innahu marid ya Rasulullah. Dia sakit wahai Rasul. Oh, Nabi gak mikir kayak kita nih, kualat tuh mas saya, tahu rasa. Biar dia tahu kalau barang buruk yang dia kerjakan akan membawa dampak buruk. Enggak, dijenguk sama Nabi, dipegangin tangannya, dipegangin kakinya. Nabi kemudian dikasih tahu sama Allah bahwa ajalnya sebentar lagi tiba. Bu, kita kadang kalau kesel sama orang, biarin dah di dunia mas saya maafin, tar di akhirat. Kebencian tuh. Di dunia sih saya gak akan balas apa-apa, tapi entar di akhirat. Biarin dia masuk neraka, dipanggang di dalam api neraka. Kita kadang suka mikirnya begitu. Ini orang selalu naruh sampah di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Dia sakit dijenguk sama Nabi, dipegang tangannya sama Nabi. Nabi ketika tahu ajalnya datang, Nabi gak mikir, biar dia tahu dah dampak perbuatannya ntar di akhirat, dia masuk dalam neraka, panas tahu rasa. Gak gitu. Sama Nabi dibilang, hala taslim taslam, masuk Islam aja yuk, biar kamu selamat. Masuk Islam aja, biar kamu masuk surga. Masuk Islam aja, biar kamu bahagia. Orangnya ngelihat ke arah bapaknya, bapaknya ngangguk dengan lelehan air mata. Dia pegang tangan Nabi, kemudian berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah.
Kenapa Nabi Muhammad bisa sepenuh cinta itu kepada siapapun? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena Nabi melihat orang bukan sebagai fulan bin fulan, fulanah bintu fulan, bukan. Tapi melihat semua orang sebagai hambanya Allah. Kalau kita benci sama ciptaan Allah, takutnya kita dibenci sama penciptanya. Jangan benci kepada siapapun. Kalau kamu bisa hilangkan rasa tersebut dari dalam hatimu, saya berani jaminkan bahwa hatimu akan jauh lebih tenang. Makanya nih, Lebaran halal lebih halal. Siapapun aja yang pernah bikin salah sama kamu, saya sarankan padamu, maafkanlah dia. Saya gak kesian sama orang itu yang udah bikin salah sama kamu. Enggak, saya gak kesian, saya gak kenal juga. Saya kesian sama kamu. Kalau kamu terus-terusan taruh dendammu di dalam hati, kebencian kepadanya di dalam hatimu, saya takut lama-kelamaan yang menciptakan dia akan ikut serta benci kepadamu. Saya yang bikin kok, kata Allah. Dia hambaku, kata Allah. Dia makhlukku, kata Allah. Kenapa kamu segitunya benci kepada orang tersebut? Jangan, jangan benci siapapun. Gak apa-apa orang itu pernah bikin salah, gak apa-apa, wajar. Mau jadi siapa kita sampai semua orang senang semua sama kita? Sama Nabi Muhammad aja ada yang fitnah, ada yang pengen bunuh, ada yang mukul, ada yang ngata-ngatain. Biasa aja teman-teman, biasa aja. Kita dibenci sama orang biasa aja, tapi kita jangan benci sama siapapun dengan kita mengingat bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, ada berapa banyak nih Ustazah? 4 deh. Yang ketiga, kalau kepengen kamu hatinya lebih tenang, berusahalah untuk selalu berzikir. Berusahalah untuk selalu ingat sama Allah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Lagi kamu sakit, ingat yang ngasih sakit adalah Allah. Robiah Adawiyah sakit berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sampai dijengukin orang. Kemudian mereka bilang, Robiah, doa kamu kan mustajab, kamu tinggal doa aja, ya Allah sembuhkan saya ya Allah. Mungkin Allah akan segera memberi kamu kesembuhan, Robiah. Apa jawab Robiah Adawiyah? Belum waktunya. Maksud kamu gimana? Saya udah dikasih sehat sama Allah 30 tahun. Saya udah dikasih sehat sama Allah lebih daripada 30 tahun. Sehat terus. Sekarang nih saya baru dikasih Allah sakit beberapa hari. Malu saya mau minta segera diberi kesembuhan. Nanti kalau sakit saya sudah lebih daripada 30 tahun, baru saya akan minta diberi kesembuhan dari Allah. Keren banget gak tuh? Sebab dia paham sakit semuanya adalah dari Allah. Lagi dikasih kesulitan, kita mesti paham. Yang ngasih kita kesulitan adalah umur udah hampir 30 tahun belum datang jodohnya. Kamu harus paham yang bisa ngasih dirimu jodoh adalah
Lagian nikah tuh bukan tentang siapa yang paling cepat, akan tetapi tentang bertemu dengan orang yang tepat. Jadi tenang aja dek, adek-adek jomblo, tenang aja. Kalau Allah tahu kamu perlu, kamu bakal dikasih. Kalau belum dikasih, artinya Allah tahu kamu belum perlu. Nikmati aja. Ibu-ibu, kakak-kakak yang udah nikah, kemudian belum dikasih anak sama Allah, tenang. 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 Allah tahu kamu belum perlu. Kalau Allah tahu kamu perlu, bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Yang tenang. Kita ini semuanya enggak akan apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka hati kamu tuh terus-terusan aja ingetin Allah. Allah, Allah, Allah. Fahamilah, tak ada apapun terjadi melainkan semuanya dengan izin Allah. Tuh, rezeki kamu dikasih berapa, semuanya dari Allah. Muka kamu diciptakan seperti apa, itu semuanya adalah dari Allah. Gak usah pusing-pusing mau berangkat ke Korea buat operasi plastik. Gak usah. Dah, dinikmati aja. Dinikmati aja semuanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang punya suami, silakan dinikmati suaminya. Gak usah susah-susah, sebab apapun yang terjadi semuanya adalah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dah, dinikmati aja. Punya suami ganteng, alhamdulillah. Gak usah susah-susah nonton drama Korea. Nontonin suami aja. Punya suami kurang ganteng atau gantengnya gak kelihatan, yang kelihatan gak gantengnya, alhamdulillah, dinikmati aja. Jaganya gak susah. Gak ada yang mau sama dia. Dinikmati aja. Kita bilang makasih ya Allah, semua yang darimu adalah indah. Wa kullu fi'lik jamil. Semua darimu indah ya Allah. Terima kasih atas apa yang kau berikan padaku. Gitu. Adik-adik yang masih pada punya orang tua, ada ibu, ada bapak, nikmatilah. Ingat Allah. Cari Allah pada diri orang tuamu. Kamu bisa salaman sama ibumu, alhamdulillah, nikmatilah itu. Kamu bisa pandang wajah ibumu, alhamdulillah, nikmatilah itu. Kamu bisa pandang wajah ayahmu, alhamdulillah, nikmatilah itu. Kalau datang waktu kamu kehilangan salah satu dari keduanya, kamu pasti akan merindukan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dinikmati aja semuanya. Ingat Allah, Allah, Allah. Yang ngasih semuanya adalah Allah. Lagi sakit, alhamdulillah, makasih ya Allah. Buat ngapusin dosa. Sakit itu penghapus dosa. Ingat Allah saat sakitmu. Ingat Allah saat sehatmu. Ingat Allah saat susahmu. Ingat Allah saat mudahmu. Dengan cara itu hatimu akan jauh lebih tenang.
terakhir, kalau kamu pengen hatimu tenang, hatimu tuh taruhkan di dalamnya rasa cinta kepada manusia yang paling tercinta di sisi Allah, namanya Nabi Muhammad. Namanya Sayyiduna Muhammad. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Bu, saya udah banyak ketemu orang-orang yang hatinya tenang karena mereka punya rasa cinta yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Semakin besar cintanya kepada Nabi, hatinya menjadi semakin tenang, hatinya menjadi semakin penuh cinta. Kenapa begitu? Karena orang kalau di dalam hatinya terdapat cinta kepada Nabi Muhammad, Allah akan turunkan cintanya Allah, rahmatnya Allah ke dalam hati tersebut. Dengannya hati orang tersebut menjadi tenang. Saya sarankan padamu, kalau kamu lagi takut, kalau kamu lagi galau, kalau kamu lagi khawatir, kalau kamu lagi gelisah, kalau kamu lagi emosi yang gak enak, apa aja rasanya, kalau kamu lagi datang cemburu, kalau kamu lagi datang susah hati, apapun aja, kalau kamu hatimu lagi tiba-tiba merasa benci sama seseorang, misalnya, rasa hati apapun yang gak enak, hatimu lagi gak tenang kayak apa, nih saya kasih tahu tips mudah, gampang banget. Kalau kamu lagi memungkinkan untuk berwudu, segeralah berwudu. Kalau kamu lagi gak bisa wudu, lagi halangan misalnya, lagi datang menstruasi, lagi nifas misalnya, gak bisa wudu, gak usah pakai wudu, kamu tutup aurat, duduk. Duduk, ngadep kiblat, bacalah solawat. Ingat-ingat Nabi Muhammad. Ingat-ingat Nabi Muhammad. Kamu bilang, ya Rasulullah, saya umatmu. Rasul, saya umatmu. Kamu baca solawat, kemudian kamu ingat-ingat Nabi Muhammad, kemudian kamu sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Sesudah kamu ucap solawat dan salam kepada Nabi, Nabi Muhammad berjanji, ma sallama alaya ahadun min ummati illa waradallah alaya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kalau udah kamu ingat sama Nabi, kamu nyambung hati sama Nabi, kamu bilang, ya Rasulullah, saya umatmu wahai Rasul. Saya umatmu wahai Rasul. Saya umatmu wahai Rasul. Hati saya sekarang sedang dilanda cemburu wahai Rasul. Saya umatmu wahai Rasul. Saya gak mau jadi umat yang gak benar. Saya takut nanti di hari akhirat tidak berada di belakangmu ya Rasulullah. Bimbing saya wahai Rasul, bimbing saya wahai Rasul. Terus begitu. Kamu baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, salatan taghfiru bihad dunub, wa tuslihu bihal kulub, wa tantaliku bihal usub, wa talinu bihal su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawatnya Habib Saleh Al-Hamid dari Tanggul. Baca salawat tersebut 10 kali. Habib Saleh Al-Hamid, dia ajarkan salawat kepada kita. Salawat tersebut ini baca 10 kali.
atau lebih, kalau mau 100 kali juga lebih bagus lagi. Bacaannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru bihad dunub. Ya Allah, sampaikanlah solawatmu kepada baginda kami Nabi Muhammad dengan sebuah solawat yang menghapuskan dosa-dosa saya ya Allah. Tusrihu bihal gulub, bikin bagus hati saya ya Allah. Tantoliku bihal usub, biar lancar, terurai belenggu-belenggu yang nyandet-nyandet, yang gak lancar, biar dilancarkan sama Allah. Talinu bihal suub, yang keras-keras biar jadi pada lembut. Hati yang keras biar lembut. Hati anak-anak kita, hati suami, hati siapapun, biar lembut semuanya. Talinu biha su'ub wa ala alihi. Talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, salawat juga kepada keluarga, pada sahabat, dan siapapun yang bersambung dengan Nabi Muhammad. Baca salawat tersebut 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali. Terus kamu baca. Ya Allah, lapangkan dada saya ya Allah, berkatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, berkatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, lancarkan urusan saya ya Allah, berkatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, lembutkan yang keras dari diri saya ya Allah, berkatnya Nabi Muhammad. Terus kamu baca. Sambil kamu bertawassul kepada Sayyiduna Muhammad, tolongin saya Rasulullah, saya umatmu wahai Rasul, tolongin saya wahai Rasulullah, saya umatmu wahai Rasulullah, tolongin saya wahai Rasul, saya umatmu ya Rasulullah. Terus begitu. Liatin aja. Bakalan hatimu lebih tenang. Masalah-masalah jadi lebih mudah, urusan-urusan jadi lebih ringan. Alhamdulillah. Senang kita punya Nabi Muhammad. Tenang kita punya Nabi Muhammad. Bahagia kita punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat perhatian kepada kita umatnya. Nabi Muhammad mencintai kita umatnya lebih daripada orang tua kita kepada kita. Kita aja kalau ngadu sama ibu kita bakalannya berusaha untuk bisa memperbaiki urusan-urusan kita. Kita juga kalau ngadu sama Nabi, insya Allah. Itu sebabnya Habib Ali Habsyi dalam kitab maulidnya mengatakan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu sifat terpuji yang ada di atas muka bumi ini melainkan sambungan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kamu kenapa hatimu enggak tenang, jiwamu gelisah? Karena kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad. Deketin lagi nabinya, hatimu akan jauh lebih tenang. Selawatan yang banyak, masalahmu akan lebih mudah untuk terurai. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, tidak ada satu masalah apapun dari masalah dunia ataupun akhirat yang tidak bisa selesai, tidak bisa terurai dengan solawat kepada Nabi besar Muhammad. Gak ada masalah gak beres pakai solawat. Semua masalah bakal beres dengan solawat, terutamanya adalah masalah hati kita. Hati kita akan jauh lebih tenang ketika kita dekat dengan Nabi Muhammad, ketika kita banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Terakhir, ini majelis saya yang terakhir di Pekalongan untuk tahun ini. Tahun depan gimana Ustazah? Kita tidak tahu apa yang terjadi, sebab semua yang terjadi adalah dengan izin. Karena itulah
saya kepengen nih sama teman-teman, baik yang di dalam maupun yang tadi habis kena hujan, mau ngasih hadiah. Yuk kita bareng-bareng baca solawatnya Habib Saleh. Saya dapat ijazahnya langsung dari putrinya. Diajarin solawat ini langsung dari orang yang diajarin solawat ini, dari Habib Saleh Al-Hamid. Saya berharap semoga semua yang hadir di tempat ini dosanya semua diampuni Allah, hatinya semuanya dilapangkan oleh Allah, hatinya semua ditenangkan oleh Allah, semua permasalahannya dibereskan oleh Allah, semua kesulitannya dimudahkan oleh Allah, yang keras-keras biar dilembutkan oleh Allah. Berkatnya Nabi besar Muhammad, hati kita semuanya jadi tenang. Berkatnya Nabi besar Muhammad, yang sakit-sakit biar pada sehat. Berkatnya Nabi besar Muhammad, yang sulit-sulit biar jadi mudah. Berkatnya Nabi besar Muhammad, hati kita yang keras semoga dilembutkan Allah. Berkatnya Nabi Muhammad, hati suami kita semoga dilembutkan Allah. Hati anak-anak kita semoga dilembutkan Allah. Hati orang tua kita semoga dilembutkan Allah. Semuanya hatinya semoga ditenangkan oleh Allah. Berkatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga semua yang hadir dikaruniai husnul khatimah. Semoga semua yang hadir didekatkan dengan Nabi Muhammad. Semoga semua yang hadir di akhirat bisa ketemu Nabi Muhammad. Semoga semua yang hadir bisa ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Semoga semua yang hadir ketika sudah meninggal dunia nanti kuburnya dilapangkan Allah. Di dalam kubur sudah dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Sebab kita adalah umat Nabi besar Muhammad. Semoga Allah karuniakan segala kebaikan bagi kita sekalian. Yang masih ada air silahkan dibuka airnya. Yang gak punya air jangan ngambil air tetangganya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب
وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب تلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب تنطلق بها وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب في كل لحظة أبدا أدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته